Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرين جماعه جمعه yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى. Berapa banyak orang-orang yang ingin hidup pada hari yang mulia ini, hari yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam. Induk dari segala nabi adalah sayyidul Abiyah wal Musa'in Sayyidina wa Mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Induk dari segala bulan adalah Sayyidu Syuhur Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Induk dari segala hari adalah Sayyidul Ayyam hari Jum'at. Pada hari Jum'at dunia akan dikiamatkan. Pada hari Jum'at segala amal diagungkan. Dan banyak orang-orang yang ingin hidup pada hari ini, tapi ternyata keinginannya tidak tercapai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, tidak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Oleh sebab itu manusia yang paling beruntung adalah manusia yang bisa hidup pada hari ini dan diucapkan pujian kepada Allah ketika matahari belum terbit, matanya sudah terbuka, lalu dia katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oleh sebab itu satu di antara rukun khutbah yang diucapkan khatib pada hari Jumat adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah karena dia sudah dihidupkan pada hari yang agung dan mulia. Ada orang-orang yang hidup tapi tidak pula ikut bersama kita di masjid tempat yang paling mulia ini karena tidak ada iman dan Islam dalam hatinya. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, karena sampai hari ini masih lagi bersemayam roh dalam jasad, masih lagi ada iman dan Islam dalam diri. Maka saat ini orang masih berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayup-sayup terdengar suara azan masuk ke telinga, masuk ke tangga jantung, masuk ke otak, masuk ke hati, masuk ke dalam pikiran, dan dia menjawab dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Dia jawab dengan ucapan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari Jumat, inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Salawat kamu yang kamu baca pada hari Jumat dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Kaifa salatuna ma'rudatun 'alayka wa qad arinta?" Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu ya Rasulullah padahal engkau sudah mati, padahal sudah meninggal dunia? Waqad arinta, jasadmu sudah hancur membusuk hingga tinggal tulang belulang dan tak tersisa apapun. Saat itu Nabi SAW menjawab, inna Allah haramal arba al-jasad al-anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah Allah memuliakan sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hidup di zamannya, tidak hidup bersamanya, tidak perang bersamanya, tapi siapa yang tetap istiqamah beribadah, al-ibadatu fil haraj, beribadah istiqamah dalam saat perang, pada saat banyak fitnah, kehijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebab itu di hari Jumat yang penuh barakah, mari kita banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, Qur'an akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya.
tapi ada keutamaan surat khusus dibaca pada hari yang khusus. Man qara'a surat al-kahfi yawmal jum'ah, siapa yang membaca surat kahfi hari Jumat, bukan hanya malam Jumat, bukan yang petang Jumat, sebelum salat Jumat, setelah salat Jumat, selama masih ada hari Jumat, Allah adalah min nur, maka Allah memberikan dia cahaya pencerahan ma bainal jum'ataini sampai kepada Jumat berikutnya. 7 hari dalam sepekan manusia dalam kegelapan, yang bisa membuat dia terang benderang hanyalah cahaya hidayah dari Allah. Tiap malam diajarkan doa surat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, pada pandangan mataku cahaya, wa an yamini nura, sunnah kanan cahaya, wa an yasari nura, sunnah kiri cahaya, wa min amami nura, bagian depan cahaya, wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya, wa min fawqi nura, bagian atas cahaya, wa min tahti nura, bagian bawah cahaya, wa ja'alni nura, jadikan untukku cahaya. Dalam riwayat lain dikatakan waja'anni nura, jadikan aku cahaya. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bukakan mata selebar-lebarnya, tapi kalau tidak ada cahaya maka tetap akan gelap gulita. Kita bisa memandang karena ada cahaya. Maka kita berkata Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan kepadaku bahwa yang benar itu adalah benar, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Karena hari ini banyak orang yang tak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Yang pertama kali gelap adalah hati. Fatawallahu ala qulubihim, hatinya gelap, hati terkunci. Kalla balran ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati. Hati yang pertama kali hitam, hati yang pertama kali gelap, setelah hati terkunci, lalu kemudian telinga tak lagi dapat mendengar. Wa ala sam'ihim, telinga tertutup. Wa ala absarihim ghishawa, lalu kemudian matanya tertutup oleh selaput sehingga tak lagi bisa memandang. Pada saat itu manusia pada derajat kehinaan. Lahu qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati dan tidak bisa merenung berpikir. Wa lahu adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga dan tidak bisa mendengar. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tak lagi dapat memandang kuasa Allah. Mereka itu adalah bukan lagi disebut manusia. Ulaika kal an'am, mereka adalah binatang ternak. Balhum awal, bahkan hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Karena seekor kambing yang dibawa ke tanah lapang padang rumput, pagi dibawa pulang putang, lalu kemudian dia dalam keadaan kenyang. Tak lama sesudah itu dia dapat disembelih untuk walimah, akikah, kurban, udhiyah. Tapi manusia dia lebih hina daripada binatang ternak karena tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sepekan sekali kaum muslimin wajib mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh khatib Jumat. Man tarakal jum'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat, salata maratib, berturut-turut 3 kali, taharunan, bukan karena uzur syar'i, bukan karena alasan, bukan karena sakit, bukan karena gila, bukan karena mati, meninggalkan salat Jumat taharunan karena menyepelekan hari Jumat. Taballahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Jangan heran kenapa nasihat tidak masuk, jangan heran kenapa tidak lagi dapat mengambil iktibar pelajaran, karena Allah sudah mengunci pintu hati. Oleh sebab itu sampai hari ini anak-anak muda, orang tua, bahkan anak-anak sholat Jumat berjamaah, ini adalah kemuliaan Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin sampai ke tempat bernama Quba, lalu menginap 4 hari lamanya, 4 hari 4 malam, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, lalu kemudian dilaksanakanlah sholat Jumat pertama kali di antara Quba menuju Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim. Di sanalah sekarang didirikan oleh panglima besar, raja yang berkuasa, amat senang adil, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menjadikan momentum itu sebagai monumen besar yang disebut sebagai Masjid Al-Jum'ah, untuk mengenang sholat Jum'ah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, ansit, diamlah, padahal niatmu baik, kau berkata kepadanya, diamlah, faqad la'auta,
sungguh engkau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man laba fala jum'ata lah. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tiada Jum'at lah baginya. Laki-laki, balik, berakal, sehat, maka paling tidak sepekan ada nasihat yang masuk ke telinganya. Itu akan dia bawa pulang ke rumah, dia sampaikan kepada istrinya. Dia adalah pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, istri, anak-anakmu, buah dari perkawinan pernikahanmu, nara, dari api neraka. Maka disampaikanlah oleh khatib ayat-ayat Al-Quran, mesti ada pesan takwa di dalamnya. Usikum manasi bitaqwallah, aku pesankan kepada diriku, kata khatib, dan kepada seluruh kaum muslimin, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam timbangan. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak curang dalam kekuasaan. Kalau petani-petani itu takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam tanaman. Kalau peniaga pedagang itu takut kepada Allah, maka tidak akan curang pada timbangan. Satu surat khusus dikhususkan Allah untuk para perniaga, untuk para pedagang yang menimbang barang dagangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang memainkan timbangan. Alladzina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun, ketika dia menjadi pembeli konsumen, dia minta penuh, dia minta berat, dia minta lengkap dan sempurna. Wa idza ka'alu hum aw wazanuhum yusirun, tapi kalau dia sebagai penjual menimbang barang orang, dia selalu merugikan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berzikir dalam masjid, Nabi tidak hanya memimpin salat, Nabi masuk ke dalam pasar, Nabi memasukkan tangannya ke tumpukan makanan yang baru saja digelar oleh pedagang. Lalu saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya sahibat ta'am, wahai penjual makanan, mengapa bagian dalamnya bakar, bagian luarnya kering? Penjual sudah ditipu, tampak di mata mereka kering, bagus, tidak busuk, tidak berjamur, tapi ternyata pada bagian dalamnya basah." Lalu pedagang itu menjawab, "Asabahul matar, ini terkena air hujan ya Rasulullah." Maka saat itu juga Nabi tegas berkata, "Man wasana falaysa minna," siapa yang menipu, siapa yang curang, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat diingatkan lagi ke telinga, siapa yang curang, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Apa yang diinginkan orang yang curang itu adalah keberuntungan, adalah kemenangan, adalah harta, adalah anak-anak, adalah keluarga,